Muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sempurnanya jadi rukun wuduk ni hak mana kita duk belajarnya, niatnya, basuh mukanya, basuh tangan sehingga ke sikunya, basuh sebahagian kepala dan juga basuh kaki sehingga buku lali. Ya, hak telinga ni setengah-setengah siapa tak apa tak ambil, dia bagi dia wajib. Hak dia dia tak tahu, dia tak mengaji berkali, jadi dia rasa benda tu wajib sedangkan ianya sunnah. Jadi kita kena tahu, kita kena tahu ianya adalah sunnah. Kalau begitulah buat masuk air ke dalam hidungnya, berkomonya, apa lagi, dan sunatnya dengan cara tiga kali. Maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, itu sebagai ringkasan rukun-rukun ataupun cara-cara untuk kita mengambil wudu. Adapun yang dalam kitab ni pula buat mari kepada kita suatu fadilah ataupun perkara-perkara yang perlu kita jaga apabila kita berwudu ini. Maka sama-samalah kita ambil iktibar, kita ambil perhati, mudah-mudahan ia menjadi suatu manfaat yang baru. Hak mana kita dengar dah, kita memperingati balik untuk beramal. Hak kita tak tahu menjadi suatu ilmu yang baru. Hak mana kita lupa menjadi suatu peringatan kepada diri kita. Maka yang pertamanya kata penulis, tidak dapat tidak mestilah dengan niat yang soleh. Ha, niat yang soleh ni mana kita tak sebut sokmo, niat ni kena soleh sokmo lah. Niat ni kena betul sokmo. Berwuduk ni bukan kerana benda lain, berwuduk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kalau kita berwuduk, sifat kita wuduk, sifat cara kita tu berwuduk, kita basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, basuh hidung dan kepala dan sebagainya. Tetapi atas dasar niat kita ni hanya sekadar nak menyejukkan diri. Nak panah, musim-musim panah ni. Tak, maka kita niat untuk menyejukkan diri sahaja ataupun untuk membersihkan debu-debu yang ada di tangan kita tanpa kita niat. Berwuduk ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hanya sekadar adat sahaja, maka tidak menjadi suatu wuduk. Dah bahkan tidak boleh kita gunanya untuk melakukan ibadah seperti sembahyang, tawaf dan juga membaca Al-Quran. Bukan membaca Al-Quran, untuk memegang Al-Quran. Maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, bab niat ni mungkin dah makruf lah, maklum laka dah. Dan seterusnya juga yang lagi makrufnya juga, perlulah juga untuk kita ini bertasmiah. Bertasmiah ni dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di mana dalam setiap hal kita dalam kehidupan memang kita telah menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mananya, iaitu bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Itu memang kita ada buat somo dah. Cumanya tahukah kita apakah yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi ganjaran ke, ataupun ke Rasulullah bagi, Allah Ta'ala bagi. Cumanya berita gembira ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pertamanya setengah-setengah ulama mewajibkan berbismillah ni letak dalam rukun wudu kerana adanya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wudu'u liman lam yadhkur ismullah alaih, iaitu tidaklah seseorang itu dianggap berwudu bagi mereka-mereka yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Sebelum kita nak berniat, sebelum kita sampai kepada kepala pahit itu, buka air dan sebagainya, kita kena menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah sebagai sunnah. Tak, sebagai sunnah, dan kita akan mendapat manfaat yang besar. Janganlah pula kita hanya sekadar tu kepada kepala pahit itu basuh muka dan sebagainya. Dan seterusnya buat amalan-amalan rukun-rukun wuduk ini. Maka adanya setengah ulama kata bismillah ni menjadi suatu rukun ataupun wajib kepada wuduk. Tetapi dalam mazhab kita ini sunnah, sunnah muakkadah yang kita kalau bolehnya tidak boleh tinggal. Semuanya tidak tinggal. Kalau Nabi kata siapa-siapa tak baca bismillah, tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka baginya dianggap tidak berwuduk.